rakan saya di sebelah itu merupakan antara logo kegemaran rakyat Malaysia. Betul. Okey, Terence, kita kena bagi tahu juga kalau siapa yang tak dapat menonton di rumah, kita ada sediakan di FB Live di laman RTM Facebook secara mobile. Jadi supaya anda tidak ketinggalan, anda bolehlah tonton FB Live di mana saja anda berada. Betul. Tetapi di mana saja anda berada, mungkin anda akan terlihat jenama-jenama QSR berdekatan dengan anda. QSR merupakan syarikat yang bertanggungjawab untuk mengawal dan menguruskan KFC, jenama yang sungguh popular di Malaysia, juga di Singapura dan Brunei. Selain itu juga ada rangkaian jenama di bawah QSR seperti Pizza Hut, Ayamas dan Life. Jadi kita bersama dengan tetamu kami di studio, iaitu Tuan Haji Roslan Mohamad Saludin, penasihat QSR Brands Holdings Malaysia Berhad dan juga penerima anugerah tokoh utama Maulidur Rasul 2019. Terima kasih kerana bersama kami, Tuan Haji. Buka di mana, Tuan Haji? Kita ingin berbicara tentang industri halal itu sendiri. Jadi pada pandangan Tuan Haji, apakah keistimewaan halal di Malaysia? Okey, halal sebenarnya dia kalau dari segi apa kita ni bahasanya ialah berkaitan dengan apa yang dibenarkan, ya. Jadi bila kita cakap pasal apa yang dibenarkan, itu termasuk bukan saja tentang makan, ya, tapi juga apa yang kita gunakan, ya, untuk apa kita ni membebaskan diri kita daripada apa kata ni daripada perkara yang mungkin terjadi kontaminasi. Jadi itu halal itu permissible, dibenarkan dan mengikut syarak. Di samping itu, ia juga menggabungkan aspek kebersihan, keselamatan. Jadi ini satu di Malaysia ini, ia ini diterima, ya, bukan sahaja oleh orang Islam, tetapi masyarakat umumnya menerima. Begitu juga di orang kata ni hampir di seluruh dunia lah, halal itu menggabungkan aspek permissible dari segi agama Islam dan juga kebersihan dan keselamatan. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan sedikit latar belakang tentang QSR Brand dan juga penglibatan QSR Brand itu sendiri untuk memperkasakan lagi industri halal. Ya, pertamanya QSR Brand ini adalah syarikat yang di orang kata ni dikuasai oleh Johor Corporation, ya. Johor Corporation adalah sebuah agensi pembangunan ekonomi negeri Johor, ya. Jadi kita dah menguasai ataupun Jacob telah menguasai syarikat ini sejak tahun 2007 dan sejak itu kita telah mengambil langkah-langkah, ya, yang aktif dalam bukan sahaja orang kata ni berbisnes tetapi dalam masa yang sama kita melaksanakan agenda negara. Agenda negara ini seperti motor Johor Corporation, membina dan membela. So it's not just itu bukan sahaja tentang apa orang kata ni membina empire perniagaan, tetapi kita juga melihat kepada aspek bagaimana ianya boleh membela masyarakat dalam konteks yang lebih menyeluruh. Dalam konteks ini halal, kerana bisnes yang berkaitan dengan QSR Brands ini, orang nampak mungkin, ya, berdasarkan kepada apa orang kata ni penyataan-penyataan secara rasmi tentang profit ataupun keuntungan sahaja. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya, kalau kita tengok, ya, lebih mendalam, ia sebenarnya banyak spin-off effect daripada apa orang kata ni, daripada perniagaan itu. Spin-off effect itu yang seharusnya kita lihat sebagai satu sumbangan kepada negara. Ya, sebab kalau tengok kita punya bisnes tu from farm to fork, ya, bukan saja kita ada KFC tetapi kita juga menyediakan ayam yang dimasak di KFC itu untuk pelanggan-pelanggan. Sehingga kan kepada, kalau masih ingatlah nombor telefon 755-2525. So sampai ke rumah pun kita buat that kind of apa ni benda yang sedemikian itu untuk orang kata ni memberi kemudahan kepada masyarakat. Rihanna mungkin terlalu muda untuk terlalu muda. Sempat. Okey. Seterusnya kita lihat jenama di bawah QSR juga ada dipasarkan ke luar negara. Jadi bagaimana QSR mengeksport komitmen terhadap halal itu kepada pasaran seluruh rantau ini? Okey. Jadi kalau dilihat agenda halal juga apa kata ni memberi peluang ataupun menggalakkan usahawan-usahawan khususnya di negara ini supaya meneroka pasaran. Kita tak boleh hanya orang kata ni berharap kepada pasaran tempatan. Dan sejak itu kita bukan saja sejak dikuasai oleh Johor Corporation, kita telah melangkah jauh, ya. Kita bukan saja maintain, ya,
kedudukan kita menguasai KFC dan Pizza Hut di Singapura, tetapi kita juga menguasai KFC di Brunei. Dan dalam masa yang sama, tahun 2010, kita mula membuka pasaran KFC di Kemboja. Jadi sekarang ni kita ada 12 apa orang kata ni cawangan di Kemboja. Jadi ini satu orang kata ni contoh terbaiklah yang boleh saya katakan bahawa kita bukan sahaja membawa bisnes ke luar daripada orang kata ni sempadan negara, tapi juga kita membawa apa ni bendera halal, bendera halal yang menjadi agenda negara. Jadi itu satu benda yang saya kata KSR sangat berbangga, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kebanggaan rakyat Malaysia lah. Seperti yang Tuan Haji kata tadi, KSR juga memiliki operasi di luar negara. Ya, betul. Jadi bagaimana KSR sendiri ingin menjayakan usaha dan memperkasakan lagi industri halal antarabangsa di luar negara? Jadi ini pemerkasaannya dari segi itu yang saya kata tadi, yang pertamanya agenda negara. Ya. Yang keduanya kalau kita lihat juga, apa kata bila kita berniaga di luar negara, bukan sahaja kita mendapat pasaran ekspor, tapi dalam masa yang sama kita mendedahkan pekerja-pekerja khususnya employees dari syarikat itu kepada bagaimana beroperasi di luar negara. Ya, bagaimana beroperasi contohnya di Singapura, non-majority Muslim country. Ya, bagaimana kita nak beroperasi secara halal di sana. Begitu juga di Kemboja, non-Muslim majority country. Jadi bagaimana kita beroperasi di sana, apakah challengesnya, mesti berbeza. Ya, budayanya berbeza, penerimaan masyarakatnya berbeza, dan banyak lagi perkara yang kita boleh serlahkan kepada apa orang kata ni pekerja-pekerja kita, ya, yang datang daripada Malaysia ni macam saya, yang pergi ke sana kita belajar banyak benda baru. Dan kalau ada kata nak buka lagi di mana-mana pasaran di ASEAN ni, kita sudah agak mantap dari segi pengetahuan, kesan budaya, kesan macam-macam yang berkaitan dengan pengurusan halal dan sebagainya. Sememangnya QSR merupakan jenama yang berjaya untuk membawa halal ini ke seluruh rantau. Bagaimanakah kejayaan-kejayaan ini dan juga best practice dikongsi bersama dengan usahawan-usahawan lain untuk membantu mereka juga membawa bendera halal itu? Ya. Alhamdulillah, sejak apa ni 2007, ya, sejak dikuasai oleh Jacob. Saya sentiasa cakap ini kerana Jacob sangat memberi rangsangan kepada kita sebagai pekerja untuk kita membawa agenda halal negara ini ke serata dunia. Ya, malahan kita telah menjelajah habis semua apa orang kata ni kontinen benua. Ya, Afrika, Amerika, semua benua itu kita dah kata ni perkenalkan tentang inisiatif halal yang dibuat oleh QSR Brands. Jadi kenapa? Kerana kita nak lihat bahawa Malaysia tu sentiasa ke hadapan. Ya. Dari segi manufacturing kita tak ada masalah, dari segi running restoran kita pun tak ada masalah, ataupun kita ada contoh-contoh yang baik. From farm to fork itu yang saya kata, aktiviti from farm to fork itu memang wujud dalam apa orang kata ni, dalam payung QSR Brands. Jadi keseluruhan aktiviti itu yang berkaitan dengan halal, termasuk logistik, termasuk pengurusan sertifikasi luar negara, dalam negara, urusan yang berkaitan dengan pembelian, perolehan dan sebagainya, semua ada di bawah satu bumbung. Jadi dan bagaimana usahawan-usahawan lain boleh belajar daripada QSR? Kita selalu berkongsi maklumat ini dengan banyak pihak. Yang malah kita juga diberi pengiktirafan untuk bukan sahaja menyumbang kepada apa orang kata ni awareness campaign, ya, yang dilaksanakan di peringkat universiti. Kita juga terlibat dengan pembangunan syllabus dengan MQA, kita juga terlibat dengan framework pembangunan framework pekerjaan, ya, occupational framework dengan JPK. Kita juga terlibat dengan universiti dalam konteks research. Malah sekarang ni ada 4 orang daripada beberapa universiti yang buat attachment pada peringkat atasan untuk memahami bagaimana kita buat operasi secara from farm to fork dan dalam banyak aspek, ya, bukan saja halal tetapi dalam aspek embracement teknologi, ya, merangkumkan teknologi dalam bisnes dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini adalah satu sumbangan yang orang katanya yang sedikit oleh QSR Brands kepada rakyat Malaysia. Mungkin sedikit ingin tahu bagaimana, apakah peranan QSR sendiri dalam memberikan peluang pekerjaan dalam industri halal itu sendiri? Untuk makluman juga, kita di bawah QSR Brands kita employ lebih kurang 33,000 orang pekerja.
Jadi ini bukan saja peluang kerja tetapi career path yang membolehkan mereka itu, contohnya oleh kerana kita ada beroperasi dan juga mengeksport produk-produk kita ke luar negara, mendedahkan mereka ini kepada satu, orang kata, di budaya perniagaan bertaraf multinasional. Because kita engagement kita dengan brand-brand seperti KFC, Pizza Hut ini adalah, orang kata, ni yang dimiliki oleh brand itu ya, dimiliki oleh syarikat antarabangsa, multinational companies. So multinational companies ni dia ada budaya dia sendiri ataupun budaya kerja yang agak berbezalah ya. Dan kita boleh belajar ya. Kalau masuk sistem kita, itulah yang kita belajar. Kita boleh pelajari, ambil contoh. Baik, itulah dia keunikan yang dibawa oleh QSR dalam memartabatkan industri halal negara ke seluruh pelosok dunia. Ya, terima kasih kita ucapkan Tuan Haji kerana bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Terima kasih kerana menjemput. Sama-sama. Dan jangan lupa kalau anda inginkan suatu yang enak untuk makan tengah hari, kami sudah pun memberi beberapa pilihan kepada anda.